penangkapan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan di perumahan Permata, Klaster Dragon, Lengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dasar penangkapan terhadap saudara MYW yaitu dengan adanya laporan polisi dengan nomor 0287/4/2021 /Bareskrim tanggal 27 April 2021. Di dalam laporan polisi tersebut, yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan SARA dan juga penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube Tri Datu. Dari perbuatan yang telah dilakukan, yang bersangkutan disangkakan dengan beberapa pasal, antara lain dari Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, mana dalam pasal tersebut diatur dengan sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi akan menyebabkan permusuhan, kebencian berdasarkan SARA. Dan juga disangkakan pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu melakukan penodaan terhadap agama tertentu. Yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Tentunya pada kesempatan ini Polri menghimbau pada masyarakat tetap tenang, tidak gaduh. Percayakan kepada kami, percayakan kepada Polri untuk dapat menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ini saja yang dapat disampaikan. Tentunya apabila ada perkembangan akan disampaikan kepada publik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.